Polisi berhasil meringkus komplotan spesialis pencurian motor di daerah Citayam, Depok, Jawa Barat, Kamis 17 Oktober 2024. Satu dari dua pelaku pencurian berhasil diamankan oleh polisi. Namun, petugas kepolisian harus nyebur ke sungai untuk mengejar dan menangkap pelaku curanmor. Bahkan, polisi juga melepaskan tembakan peringatan untuk membuat pelaku berhenti lari. Aksi tersebut mengundang perhatian warga. Sejumlah orang yang berada di lokasi itu ikut menyaksikan penangkapan pelaku curanmor. Menurut seorang warga, pelaku yang dikejar oleh polisi berawal dari arah Bogor. Pelaku diduga sudah menjadi incaran polisi saat menjual sepeda motor dari hasil curian. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus satu dari dua pelaku komplotan pencurian itu hingga nyebur ke kali. Senterin bang, senterin bang. Pada tahu semuanya. Benarnya di sana bu. Kamu di situ, di omnya loncat. Itu kan lagi dibakar, kan dikaitkan. Dia loncat dari sini. Loncat lari ke sana. Iya, lari. Ditembak di jaga. Sempat ditembak bu. Enggak ditembak, maksudnya udah di... Yang nembak polisi. Iya, di keringatan. Tembak. Jangan saya jadi, aku saya enggak. Enggak. Ngejar orang banyak, info kelaan banyak. Itu maling apa katanya? Maling motor dah, kan jadi orang Bogor. Dari mana bu maling motornya bu? Dari orang Bogor dah kayaknya. Dari arah Bogor? Iya. Ya tapi saya emang nggak tahu kan. Iya enggak. Oh berarti iya, infonya dengarnya ibu dari arah Bogor gitu? Iya, orang Bogor sih emang orangnya mah katanya. Oh, dua orang? Dua, yang satu lagi belanja. Kok itu beli rokok, maksudnya di warung kan ada warung di situ. Dia beli rokok, yang satu langsung dipegang, yang satu tarik kan. Itu ada kan, kalau om lihat mas itu dulu. Iya. Sempat ada apa suara tembakannya maksudnya, bu? Maksudnya tarikan tembakannya 3 kali dah. 3 kali? Mm-hmm. Itu kejadian jam berapa sih bu? Jam 3 dah. Pagi? Iya. Berarti warga rame bu? Ya takut kan om, kalau ada petasan gitu kan takut. Pada keluar. Ya keluar juga tapi gak berani kan. Katanya paranmor? Katanya sih gitu, cuman kan saya takut temennya berkerumun. Ya tuh kalau mau nanya situ aja tuh. Berarti yang nangkep warga atau polisi? Bukan, polisi. Yang nangkep polisi? Gak berani warga sih.